Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari Prodi Humas. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat yang dengan judul tentang agenda teori setting. 1. Sejarah munculnya agenda teori setting. Agenda setting diciptakan oleh Maxwell M. Chilbrooks dan Donald Shaw pada 1972 sampai 1993. 2. Peneliti Universitas North Carolina untuk menjelaskan gejala atau fenomena kegiatan kampanye pemilihan umum atau pemilu yang telah lama diamati dan diteliti oleh kedua sarjana tersebut. Penelitian oleh Ms. Borsau merupakan tonggak awal perkembangan teori agenda setting. Studi efek media dengan teori agenda setting. Pendekatan agenda setting sesungguhnya sudah mulai pada tahun 1960-an, namun dipopulerkan baru muncul pada hasil penelitian karya M.C. Cobbs dan Donald Shaw mengenai fungsi khusus media massa. 2. Adalah pengertian agenda setting menurut simbolik. Agenda setting menurut M.C. Cobbs dan Shaw adalah mass media have the ability to transfer the weeks subtly of these items or their new again to public agenda. 3. Adalah contoh kasus agenda setting dalam kehidupan sehari-hari adalah tayangan berita di televisi. Ketika maraknya kasus kekerasan seksual pada anak. Dan contoh lainnya adalah fenomena telolet yang cukup ramai beberapa bulan yang lalu. Itulah hasil makalah saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.